change. Even when I knew I never could, know that I can't find nobody else as good as you. I need you to stay, need you to stay, yeah. I do the same thing I told you that I never would. I told you I changed. Even when I knew I never could, know that I can't. Sekarang kita ada di perpustakaan Suman HS yang ada di Pekanbaru. Perpustakaan ini adalah perpustakaan terbesar yang ada di Provinsi Riau loh. Yuk kita cari tahu sejarahnya. Let's go! Perpustakaan Suman HS merupakan perpustakaan termegah di Riau yang berlokasi di Jalan Jenderal Sudirman nomor 462 Pekanbaru. Mudah diakses dengan kendaraan pribadi maupun kendaraan umum. Gedung perpustakaan ini memiliki arsitektur yang unik serta fasilitasnya yang lengkap dan memadai. Gedung yang memiliki 5 lantai dengan fasilitas dan fungsi yang beragam ini beroperasi setiap hari Senin hingga Jumat dari pukul 8 pagi hingga 4 sore hari ini. Tentu saja perpustakaan ini beroperasi dengan protokol kesehatan yang tetap. Saat memasuki perpustakaan, kita disambut dengan dekorasi elegan dan nyaman. Terdapat layanan informasi, tempat untuk mendapatkan informasi serta tata cara mengurus kartu perpustakaan. Nah, sebelum naik ke atas, kita dianjurkan untuk mengisi buku tamu terlebih dahulu. Di sini kami lagi mengisi buku tamu lewat komputer yang disediakan oleh pihak perpustakaan. Nah, teman-teman yang ingin ke perpustakaan Suman HS ini, jangan lupa untuk mengisi buku tamu terlebih dahulu ya. Nah, setelah kita mengisi buku tamu, kita wajib menitipkan barang bawaan kita seperti tas di penitipan tas yang disediakan oleh pihak perpustakaan. Jadi wajib ya guys kalau menitipkan barang kalian. Nah, setelah kita selesai dengan segala macam urusan sebelum naik ke atas, akhirnya kita naik ke atas juga nih. Nah, ini lantai 1 udah dipenuhi dengan berbagai macam mata pelajaran buku di sini tersusun dengan rapi. Itu kayak ada filsafat dan psikologi, ilmu komputer, ilmu sosial, sejarah, dan masih banyak yang lainnya yang tersusun dengan rapi banget di rak-rak buku ini ya guys. Nah, berhubung kita ini dari Fakultas Ekonomi dan jurusan kami ini akuntansi, tentunya yang first kita lihat itu yaitu di bagian rak ekonomi dong. Nah, ini kita lagi mencari-cari dan melihat-lihat salah satu buku yang mungkin bisa kami baca di ruang baca yang telah disediakan oleh pihak perpustakaan. Ini suasana ketika kita sedang baca di ruang baca di lantai 1 perpustakaan Suman HS. Disuguhi dengan pemandangan yang bagus banget dari luar, yang bikin vibes pas lagi baca tuh kayak tenang, aman, fokus, serius. Dan tentunya kalau di perpustakaan itu tidak boleh berisik. Dan di sini ada peraturan mengenai ketika kita sudah selesai membaca buku yang kita baca itu harap dikembalikan kembali kepada petugas pelayanan dan petugas pelayanan yang akan mengembalikan kembali ke rak bukunya. Perpustakaan ini menyediakan lift bagi mereka yang capek untuk naik turun tangga. Jadi di sini kami cobain naik lift untuk ke lantai yang berikutnya yang akan kami kunjungi. Perpustakaan Suman HS ini sendiri memiliki 5 lantai. Nah, ini kami sudah sampai di lantai berikutnya. Nah, seperti biasa, di lantai ini dianjurkan juga untuk mengisi buku tamu terlebih dahulu. Tetapi bedanya, buku tamu di sini diisi secara manual melalui buku dan alat tulis seperti pulpen. Thank you.
Nah, jadi di sini Perpustakaan Suman HS kedatangan Bapak Wakil Gubernur yaitu Bapak Edi Afrijal dalam rangka peresmian gedung baru yang ada di Perpustakaan Suman HS. Jadi ini salah satu teman kami yaitu Filza sedang diminta oleh pewawancara untuk menjadi narasumber dan ngobrol-ngobrol sedikit nih mengenai apa sih pentingnya membaca itu. Tentunya membaca dapat meningkatkan literasi itu sendiri. Dengan adanya literasi ini, kita akan lebih bisa beradaptasi dengan perkembangan dunia dan perkembangan zaman. Sebab apabila sudah kalah literasi, maka akan sulit sekali bersaing di dunia kerja maupun bertahan di era saat ini. Di Perpustakaan Suman HS disediakan ruang diskusi, dan tujuan dari ruang diskusi ini adalah sebagai tempat yang dapat membantu suatu kelompok dalam berbagai permasalahan yang ada, seperti pemecahan masalah, bertuding mengenai suatu hal, bekerja kelompok dengan berdiskusi sesuatu, dan masih banyak yang bisa dimanfaatkan di ruang diskusi ini. Nah, jangan lupa setelah selesai membaca buku di ruang diskusi maupun di ruang baca, kita wajib mengembalikan buku kepada petugas pelayanan. Dan kalian yang datang ke sini jangan lupa ya guys, selalu mengembalikan buku ke petugas pelayanan. Nah, selesai sudah kita keliling-keliling Perpustakaan Suman HS ini dan saatnya kita pulang. Sebelum pulang, mari kita cari tahu sejarah dari Perpustakaan Suman HS ini. Perpustakaan Suman HS ini dirancang untuk menaikkan angka membaca bagi generasi muda di Kota Pekanbaru. Arsitektur perpustakaan ini jika dilihat dari kejauhan mirip seperti meja kecil untuk membaca Al-Quran. Ini dianggap berhasil memadukan sentuhan ornamen Islam, Melayu, dan juga konsep bangunan yang modern. Arsitektur perpustakaan ini tentu saja tidak lepas dengan dari masyarakat yang ada di Kota Pekanbaru, yakni Melayu Riau yang terkenal dengan agama Islamnya. Perpustakaan wilayah Riau ini diberi nama resmi Perpustakaan Suman HS. Nama Suman HS sendiri merupakan pribadi yang tidak asing lagi bagi wilayah masyarakat Riau. Beliau merupakan sosok pejuang dan juga pendidik yang sangat dihormati oleh masyarakat di Provinsi Riau dan sangat berjasa bagi kemajuan daerah ini. Perpustakaan ini diresmikan tahun 2008 oleh Wakil Presiden pada masa itu Bapak Yusuf Kalla dan saat ini dikelola oleh Badan Perpustakaan dan Kearsipan Dokumentasi Provinsi Riau. Perpustakaan Suman HS berdiri di lahan bekas kantor DPRD Kota Pekanbaru. Gedung Perpustakaan Suman HS dilandasi dengan konsep arsitektur yang mendukung visi Provinsi Riau tahun 2020, yaitu terwujudnya Provinsi Riau sebagai pusat perekonomian dan kebudayaan Melayu dalam lingkungan masyarakat yang agamis, sejahtera lahir dan batin di kawasan Asia Tenggara tahun 2020. Hal ini tercermin daripada konsep dasar atap gedung berupa rel Al-Quran sebagai tempat untuk menyanjung kebesaran Sang Pencipta Allah Subhanahu wa taala melalui perintahnya yaitu Iqra atau bacalah. Kita mau masuk. Kita jalan lu. Kantor salah satu. Tiga. Oh iya, makasih Pak. Makasih Pak.